jurusnya macam-macam. Para aulia-aulia ini yang membawa ajaran kepada kita sekarang. Terus diteruskan, kita melanjutkan apa yang diceritakan oleh para aulia-aulia itu. Kata memang orang yang buat apa ya, lalu Paulus yang betul saya ngejak melok kiai-kiai udah bener. Lagi kita mulai diracuni dengan itu semuanya. Monggo pertahankan kekuatan iman tauhid kita untuk mereka ahli sunnah wal jamaah. Pun terus sudah apa yang dikatakan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, ahla adalah ajaran yang terbaik, hak lainnya ada penyimpangan. Jadi sebagai generasi muda, para santri-santri, para ulama-ulama harus membawa misi para ulama-ulama dahulu. Pondok pesantren mulai kita urut dari atas sekitar 9 ampere sudah berumur, wafatnya sudah 700 tahun yang lalu. Berarti sudah hampir 1000 tahun sebelumnya. Ya. Berarti sejarah pesantren di sekian sudah 200 tahun yang lalu itu sejarah pesantren di Indonesia ada. Walaupun seawal sangat-sangat sederhana. Sekarang berapa ribu pesantren tuh? Berapa ratus ribu pesantren? Berapa juta mungkin? Saat ini kita sudah berapa juta se-Indonesia. Jadi ajaran-ajaran Islam dibawa oleh para ulama-ulama, orang aulia-aulia lewat pesantren-pesantren. Kalau ajaran-ajaran yang lain di tempat revolusi itu. Jadi, bohong. Secara global, organisasi ini, NU, NU wali-wali kampus itu, mungkin NU sangat jenderal dan wali-wali kampus. Dia hasil masalah ini, muncul. Sebelum memberikan NU kan menunjukkan fasilitas seperti itu. Lalu kan badan lembaga diskusi ilmiah. Terus ada apa Nahdlatul Ulama, para bisnismen menjadi perkumpulan Nahdlatul Ulama. Bisa apa? Terus ingin mendirikan Nahdlatul Ulama. Sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama, Kiai Sumasari, Kiai Putusan dulu, Kiai Khalil Bangkalan. Coba lihat Khalil Bangkalan. Terkenal Kiai Paling satu-satu. Kirim adalah Kiai satu-satu Arifin Pondok di Pondok. Kirim masih mondok di sana berangkat untuk memohon izin diutus Kiai Hasyim Masyari ke Mangkalan. Isinya mengumpannya itu apakah sahih kalau semacam Nahdlatul Ulama dijadikan di yang berdukung. Jawab kami yang hal berjalan ini, saya dulu 100% fokus jalan. Dan saya pesan, hanya Kiai Hasyim Masyari memberikan, yang hal berjalan ini memberikan satu. Dan Kiai Hasyim Masyari itu hal bongkar, tidak terlalu sepi. Kau sana Kiai Hasyim Masyari. Salahi kata, perjuangannya walau bagaimana akan perjuangan macam-macam kesimpulannya tasbih merupakan jangan lupa zikir pada Allah, zikir pada kiri khas ilmu, zikir pada Allah dari Allah Muhammad Rasulullah, selawat, zikir muatresif, fardu macam-macam istiwa, zikir ini tasbih pada zikir berjuang. Ada pemimpin dan maka pemimpin di Indonesia harus jadi pemimpin di Indonesia. Pengen kita ngajar terus
setiap daerah ada pemimpin-pemimpin yang turun dari para santri, para alumni, para tokoh-tokoh masyarakat Islam, bentuknya macam-macam. Ada yang kritis, ada yang di kegiatan pendidikan, ada yang di macam-macam. Kenapa kiai-kiai kok senang di pondok pesantren? Itu buat lepas dari semangat Islam tumbuh. Ini hanya untuk Islam bersama dengan ilmu pengetahuan. Agama kita ini cinta pengetahuan, cinta pintar. Nomor dari pertama kali ayat turun ayat Allah Ta'ala wahyu limun bismillahirrahmanirrahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم bahasa kampungnya wajon bacalah berarti jika jari suruh pintar pandai wong Islam butuh pintar anak-anak kita kita harus belajar sungguh-sungguh terkudik-kudik pondok pesantren, gaya pondok bidang harus banyak pondok karena manusia tidak merata boleh bidang pondok bidang pondok rata berapa ribu santrinya datang harus banyak santren madrasah harus banyak tapi syaratnya tawai dulu harus sebentar ya. Jangan penyimpangan penyimpangan semacam-macam pun dari duit dong. Duit pede dari kontrol dong. Ya. Untuk nama itu aja ikhlas buah bisa menilai Ta'ala Allah Akbar. Pejuang para ulama deso-deso bangunin, namun kita tak juga sedemikian. Wah, aduh, ya semuanya baik ini, Bapak. Ya, bingung, bisa mulai apa orang? Ya sumpir pula, gak tau saya pula mulai pulang ke mana, gak pulang ya, gak tau ya. Kali kawan, kali kawan dia gak mulai apa ya. Ya, tapi gue perlu sampai kali mantan sana sampai bakal ibu kota baru pun dan dia sepatku pun gak datang ke santri, jangan ngajar, jangan dinas apa itu tugas di sepatu ya salah punya bahkan santri-santri ke seluruh daerah yang butuhkan di Bali banyak Kalimantan Sulawesi Sumatera sampai Rio sampai putih-putih pun untuk itu alhamdulillah jadi poin pion-pion yang menyebabkan agama dan setiap daerah yang butuhkan asal ada permintaan dari masyarakat tempat. Ayat-ayat Al-Quran wadah sangat ingin mengajak kita untuk berilmu. Makanya kalau ada santri, hari santri tanggal 22 itu adalah santri pintar. Harus pandai. Dibutuhkan saya syarah waktu Nabi Muhammad SAW yang Islam perang Badar kalian tiada perang Badar yang Islam jumlahnya hanya 313 sahabat. Jumlahnya terbadar 311. Jumlah kafir hampir 1000. Berarti pun 3 kali lipat gak imbang. Pokoknya gak imbang. Tapi ini yang tawar. Ini antar tuan, ketentuan. Kalau perang Badar kalah, habis. Harus benar ya Allah. Tuhan yang ingat tidak harus benar. Harus benar benar. Setelah benar, tentara ada yang lawan atau perang biasa ya. Yang kalah ada yang tawanan orang yang menang. Kita tahan. Di tawanan perang. Ada yang biasa. Dari ilmu perang atau yang ditahan kalau tidak salah 75 orang. Dari tentara kafir. Musyrik. Nah, kemudian
Tentara ada dua, ini memang tidak ada dua imam. Apa? Imamannya mereka tidak ada. Ada kalanya dilepaskan, ada kalanya diganti dengan kuat, apa dengan lampu. Ada apa? Ada tidak? Tebusan, tebus. Biasanya kue mumpus sampai 1 juta baru tamarung muncul untuk dijual dan tapi dia mengambil mendata seluruh tamarung perang itu kemudian ditanya apakah ada yang bisa ngajar ada yang pengen tahu-tahu baca huruf buta huruf orang aslam maka itu buta huruf biar buta huruf karena muncul kalau ditulis kan bahaya kalau Islam baru berdiri kemudian umat sudah bisa tulis tapi mengajarkan, ayo belajar tulis bagaimana cari tulis, bagaimana madrasahnya, bagaimana lembaganya, gak ada ya nol kalau ini masih berjuang pada pertama itu gak punya modal, gak punya apa-apa kumpusan nanti ya Allah ya kalau pernah mau usah ya, usah atau pun ya hanya ada beberapa orang yang di antara 70 orang ada yang bisa, beberapa orang yang mengajar bisa mengajar punya pernah pengalaman belajar dulu pada zaman dia masih kecil apa rahasianya? Tapi mengumumkan barang siapa di antara orang yang mengajar ini bisa mendidik anak Islam 10 saja bebas ditukar dengan ilmu, buat tukar dengan duit perbusanya kayak hebat kan? Apa dia? Pendidikan diutama, ilmu didahulukan. Berarti harta, pada gue juga butuh harta, tapi tidak duit, tapi ilmu. Sejarah, perbusan perabatan dengan ilmu. Nah, jatah itu dua hari batas selesai. Ya, selesai mengajar. Kadang-kadang satu orang mengajar 10 orang, suara selesai cukup, pulang, bebas. Kemudian Nabi juga pada saat itu sudah mulai berkembang, mampu menyuruh para sahabat-sahabat ini untuk belajar bahasa asing. Bahasa asing waktu itu ada bahasa Persia, bahasa Ibrani, macam-macam. Bahasa dalam bahasa Inggris, orang bahasa Inggris ya, orang itu belum ada. Bahasa Ibrani, bahasa Persia, berhenti bahasa asing, kamu bisa jawab loh. Ini kemajuan ini. Nanti kita bahasa Inggris, oh, pelajar para pertanyaan kumpul bahasa dia. Saya kira kamu bahasa Inggris yang kalau dia, oh iya, harus ada. Ada bisnis pun dulu. Apanya untuk belajar bahasa asing karena ada surat-surat dari luar negeri pakai bahasa asing pakai bahasa yang ini jelas dijawab dia yang nulis dia yang bisa bahasa asing yang nulis bahasa persi nulis jawab surat yang persi begini karena cara-cara nulis jadi Rasulullah SAW sudah jauh ke depan memikirkan ternyata pintar dari Allah Ta'ala dan Al-Quran Allah Ta'ala dan Al-Quran Jarfailah Al-Ladina Haman Minkum tulisan Nabi Al-Ladina 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 berilmu berasal ini para ulama sa'adrian ini aku dasar berilmu para awliya inilah apa? Berilmu jadi wali kalau berilmu jadi orang hebat kalau berilmu mari semua berilmu kuat, berilmu pintar, betul-betul Masya Allah mematikan ilmu dunia pengetahuan nah, kita tantangan kita adalah pengetahuan jadi kalau ingin bahas tentang pengetahuan ini kasihan ini, oh doanya pengetahuan demi Tuhan pengetahuan jangan mencetak ada anak ngerti agama, ngerti usholi, ngerti Qur'an, ngerti sholat dan
Kok dari kita tes mana? Ngerti usaha kalau duri. Mana tahu ini? Tidak. Menurut saya, DST ada nggak? Pada usaha kalau duri ada? DST ada nggak? Tidak ada. Kalau itu usaha ada nggak? DST. DTK ada nggak? Usaha itu. Ini butuh usaha yang penting. Jangan pendidikan itu mahal, memang mahal, harus mahal. Tidak bisa lah mahal. Tidak bisa lah mahal, tidak bisa. Ini. Halal-halal.